Selamat pagi. Hari ini kita kedatangan bintang tamu kece. Gua kece. Dari lahir kece. Dari lahir, ya beginilah udah takdir. Sekali gagi, langsung mahir. Bukan culap, bukan cihir. Lo pake bling-bling banyak biar keren. Lo jungkit balik dari pohon biar keren. Lo geser ke samping, lo pake celana ketat. Lo pake baju sepi-sepi biar keren. Tapi gue dari lahir, udah keren. Dari lahir, udah keren. Kan hari raya Idul Fitri. Tinggal beberapa hari lagi. Ini semua masih ada di sini, nggak ada yang mudik. Oh nggak ada, semua nggak punya kampung. Kampungnya sudah jadi kota ya di Jakarta. Oke, apapun itu, apakah akan pergi keluar Jakarta atau mungkin tetap di tempat kota kalian tinggal. Yang penting semoga ini puasa beberapa hari terakhir ini tetap lancar, tetap semangat. Amin. Dan bisa nanti kumpul dengan keluarga. Uhuh. Ya. Ada yang sibuk banget kayaknya. Coba ini Dito, ini ya, kita lebaran atau ini mau merayakan lebaran? Perayaan apa ya? Yes, banyak kado begini. Ini bukan buat kan Dito, jangan. Loh. Buat siapa sih Mumu sibuk amat? Udah mulai loh kita. Oh iya, halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Ini loh Teh, Kadit. Aku lagi bungkus-bungkus kado, mau nyiap-nyiapin buat keluarga aku. Karena aku mau mudik ke kampung halaman. Oh, kamu kalau mudik itu bawa kado begini? Iya. Loh, kita bukannya gitu, kalau misalnya, iya kan lebaran itu kan biasanya cuma amplop, kasih untuk anak-anak kecil atau apa. Iya. Jadi kan kalau aku kan blasteran Teh. Wih, apa-apa tuh? Apa-apa? Jawa Tengah sama Jawa Timur. Dan iya, soalnya kan ibu aku dari Jogja, bapak aku dari Banyuwangi. Jadi kita suka mencampurkan kebudayaan biar jadi kebudayaan yang baru. Jadi kita suka tukar kado gitu. Oh, memang gitu. Di kebudayaan mana yang kalau tukar kado lebaran? Aku bikin sendiri sih. Bukan dari Banyuwangi, bukan dari Jogja juga. Bukan. Terus iya. Isi kado-kado ini apa, Bu? Aduh mahal deh Teh, nanti kasihan Teh sirik kan gak enak kan. Wey. Ya. Takut dibilang pamer. Ya udah coba aku pengen tahu aja. Yeah. Misalnya yang ini bulat ini apa ini isinya? Bulat ini ada sarung untuk kakeknya sepupu aku. Woi, semua dikasih. Wow, enggak saudara jadi kakek dari sepupu juga dapat hadiah. Semuanya. Ini sarung. Oke, kalau yang kayak gini misalnya? Kalau ini agak besar sih Teh. Cuman aku bawain baju anak kecil buat ponakan. Ponakannya teman aku. Weh. Aku tuh gimana ya, kan kita kalau di kampung kan rumahnya deket-deket tuh Teh. Udah deket nih rumah aku, ini rumah ponakan aku. Teman aku ponakannya ada di situ juga. Jadi kan gak enak kalau ngasih satu ini rumah. Ini baju anak kecil tapi bungkus kadonya boros ya Mu ya? Baju gede melembung gitu. Baju balon? Bukan, jadi yang melembung itu sering. Oh yang gitu, kayak gitu. Iya. Tapi aku nih kagum loh sama Mumu. Mumu ini selama bulan puasa ini memang sering berbagi ya. Iya. Beberapa waktu lalu berbagi ke orang-orang bagi untuk bukaan, betul. Untuk apa segala macam. Ada mukena kalau nggak salah ya. Betul banget. Terus katanya kemarin kamu juga ke Panti Jompo. Bagi-bagi juga. Iya, alhamdulillah kemarin aku habis Panti Jompo juga. Ih, pahalanya pasti banyak nih Mumu nih. Iya, gimana ya kalau nggak berbagi tuh kayak ada rasa nggak enak aja gitu loh sama aku sama. Oke, kamu berbagi ke yang lain. Tapi aku sama Dito belum pernah rasa kebagian apa-apa ya. Setuju. Buka puasa pun. Oh enggak, kemarin Mumu ulang tahun kita sempat ditraktir. Terima kasih Mumu. Tapi itu sebelum puasa. Sebelum puasa, selama bulan puasa kita belum bukber sama Mumu loh Mu. Mau Teteh. Kemarin. Tapi, tinggal beberapa hari lagi ini. Bubur yuk, Singapura yuk. Belagu banget ya. Kita mau kasih lihat tapi gak apa-apa. Belagu tapi yang penting baik hati is okay. Yeah. Mau kasih lihat seperti apa sih keseruan Mumu kemarin di Panti Jompo, ya. Apakah Mumu sempat ketuker sama yang ada di sini? Jangan dong. Bagi aja. Ketuker ini silakan. Oke, good people. Sekarang Mumu sudah berada di Jalan Hadiah Panti Werda Wisma Mulia bersama Oma Sumini. Halo, Oma. Apa kabar?
Baik. Baik ya, alhamdulillah. Mama boleh tahu nggak umurnya udah berapa sekarang? Umur saya 89. 89. Di sini saya bayar sendiri. Oh. Uangnya ada yang ngasih ampau, saya kumpulin. Emang sebelumnya Oma keluarga udah nggak ada? Keluarga saya masih bayi, udah pada meninggal semua. Saya juga ada yang mungut. Saya juga gak ngerti siapa-siapa mamanya yang mana, bapaknya yang mana. Oma ini walaupun Oma udah 89 tapi masih energik, ini rahasianya apa sih Oma? Oma masih suka olahraga? Enggak, rahasia-rahasiaan. Makan aja, makan nasi. Olahraga, kadang-kadang aja olahraga. Aku mau nanya dong Oma, pernah gak sih waktu di panti ini ngerasa sedih? Enggak, saya emang gak sedih-sedih. Kalau ada yang ngapa-apain, cuekin. Cuekin. Jangan ladenin, jangan dianggap apa-apa. Berarti Oma, Oma gak pernah nangis dong Oma? Enggak, gak pernah nama, malah senang kok saya tinggal di sini. Gak pengen nangis Oma? Enggak lah, gak boleh nangis. Oma, makasih ya Oma. Sesuatu yang buat di pemirsa di rumah. Ini ada kamera. Halo, salam-salam buat siapa? Halo. Halo, salam untuk keluargaku. Halo, keluarganya Oma Esther. Halo, keluarganya Esther. Oma, aku masuk TV gitu. Oh, Oma Esther masuk TV. Oke, kalau gitu Mumu mau kasih hadiah buat Oma-Oma yang udah berani masuk TV dan sapa-sapain di rumah sebentar ya. Mana ini hadiahnya? Ini aku kasih dulu ya, buat nanti Oma aku di belakang ya hadiahnya. Ada satu lagi, sebentar ya. Yeay, sama-sama. Makasih juga sama Teh Sarah, sehat. Oma, Oma Naomi. Pasti bagus hadiahnya karena masuk TV. Sama-sama Oma Naomi, sehat-sehat ya Oma Esther. Mumu, bisa tolong diberesin nggak? Kita ada tamu loh sekarang. Oke, siap. Teh. Iya, ada tamu yang mau ngobrol-ngobrol, ada ibu-ibu datang ke sini. Teteh nih. Ngelapain. Kamu pulangnya pakai apa? Mau bawa banyak barang seperti ini? Oh iya ya, Teh, aku baru kebetulan. Naik apa ya? Naik apa? Aku pengen sih, udah aku pesan kemarin pesawat kan. Udah, naik pesawat, kan. Oke. Iya, tapi boleh nggak ya masuk bagasi? Enggak. Atau Mumu ikut di bagasi juga, Mu? Iya. Jangan napas okay. Dong, Kak Dito. Di lempar-lempar. Mumu, beresin. Mau ada tamu. Ada di sini ya. Tetap di sini ya, jangan kemana-mana ya. Beresin.